Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa di malam ini kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, summalhamdulillah. Sama-sama kita panjat kesyukuran kita di malam ini kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang bersejarah bagi adik kakak di kampung Abala Dua dan juga jirai-jirai berhampiran di malam ini, yang mana kita dapat berhimpun. Allah Ta'ala mempertemukan kita di malam ini di lorong sepik ni, dekat dengan prapa ni. Maka malam ini alhamdulillah, walaupun sepik, walaupun tak luah mana, tapi kita ketak dengan dengan ibu-ibu semua. Bapak tak ada mana, bapak boleh bucu mana tak tahu. Ada dalam 10 orang boleh bapak. Wasah wat mana penawar boleh lah. Tak ada belaka, ibu belaka ni. Lo ni ibu pelik sungguh. Nah, di mana-mana pun ibu belaka. Ramalah ibu hari ni nak ayat tu, bapak tak ada. Sikit lagi lagu mana tak tahulah, perak di ibu dah rasa bapak tak ada. Tu. Jadi malam ini ibu-ibu boleh dikatakan malam yang istimewa bagi kita pada malam ini. Malam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk kita hayati di malam ini pengajian kita, tazkirah kita. Yang mana munasabah yang nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sewajarnya kita umat Islam kita buat persiapan awal-awal kerana Ramadan nak mari dah. Tak banyak hari dah gelak cerah, gelak cerah, gelak cerah, jumpa dengan tak boleh makan nasi tengah hari. Maka di hari ini untuk kita nak belajar sikit sebanyak mocik, mocik-mocik semua. Pasal apa? Kita nak tahu apa kau selok-belok di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni ada gapo kata kelebihannya. Jadi kita nak reti, nak ngaji pada malam ni. Amba pun mari jauh-jauh Nagor. Sekat dengan sepadan Malaysia nak mari sini. Pasal nak cerita tentang apakah isi-isi yang ada di bulan Ramadan. Kerana Nabi ada cerita dalam hadis dia. Nabi kata lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau umatku tahu ada gapo di bulan Ramadan, lap-lap apa gapo kau kebaikan di bulan Ramadan. Nabi kata kalau umatku tahu isi di dalam bulan Ramadan ni, prayut dalam bulan Ramadan ni, latamannauna antakuna, nascaya dia akan cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi bulan Ramadan belaka. Tu Nabi kata umatku kalau ia tahu. Tapi banyak tak tahu. Kerana banyak tak ngaji. Banyak tak ngaji, banyak tak tahu. Bila tak tahu itulah tak ada berasa nak jadi bulan Ramadan. Sebulan ni pun ngepek, bobek, bobek, bobek. Tak agak nak poso. Tapi Nabi kata kalau orang tahu isi di bulan Ramadan, ia nak sebelah bulan lagi bulan Ramadan belaka. Hani nak ayat kata di bulan Ramadan ni apa panggil kebaikan dia ni banyak mociwe. Banyak sekali. Sebab tu kalau orang puasa di tahun ni, puasa sungguh-sungguh, wa ibadat sungguh-sungguh, orang ni mati masuk syurga. Hati nak ayat tu agung tak agung bulan Ramadan. Ni nak ayat malam ni moci-moci. Sebentar yang meroyak ni sejak gitu mau lebih-lebih ke? Sudahlah.
Nak royak isi-isi yang boleh makan selalu dah. Pakai dia merangau mulut, ambo suak. Faham buat tu telah. Dia mau telah lalu. Ah, tu malam ni nak royak tu. Nah. Kerana Nabi ada royak, Tuhan pun ada royak. Dua-dua ni royak kebaikan bulan Ramadan berlaku. Maka tak banyak hari lagi Ramadan ni merupakan apa panggil tetamu Allah Ta'ala. Ramadan ni tetamu Allah Ta'ala. Apa tetamu? Ke Allah Ta'ala. Bapa tu dia nak mari rumah kita. Nak mari rumah ambo katuk-katuk ni, katuk. Ah tu katuk-katuk. Dia akan mari rumah ambo, akan mari rumah demo semua ni hok ada malam ni dia mari laku ni. Ramadan akan ketuk pintu kita. Bila tu? Bila orang perakat kata nampak dah weh anak bulan di Bukit Jahar. Dia pun mari kuk. Assalamualaikum. Muhammad yang mari kuk. Assalamualaikum. Amba buka pintu krik. Ya senyum. Ditanggil dia tu Allah barang banyak. Banyak barang. Ada ngawah lima, ada ngawah bauh, ada ngah ikan tegiri, ada ngah ikan bawah. Ada sutung, ada hudah. Banyak-banyak bawa mari ke rumah kita. Ah, dia buka kita buka pintu tengok apa? Ada lagi deh. Ah, kerana tahun lalu dia mari dah. Dia jumpa dengan amboi, payah kelik dah. Tahun ni mari pula. Dia mari tahun ni banyak mana tak jumpa dah pergi dah. Yang ketuk pintu kuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Start buka pintu khik tengok. Lah orang lain dah duduk rumah ni. Bukan hak tahun lalu dah. Hak tahun lalu mati berak dah. Tahun ni tak ada nak jumpa dengan Ramadan. Hani noya Ramadan ni. Ramadan akan mengetuk pintu kita belako ni. Bila satu Ramadan. Ha tu Ramadan noya tu mari. Dia sebagai kek Allah Ta'ala mari ke rumah kita. Tuhan atas tahun sekali tiap-tiap rumah orang Islam seluruh dunia. Sama ada orang Melayu Islam, sama ada Indonesia Islam, sama ada Topek Islam, sama ada Amerika Islam, sama ada India Islam, sama ada Arab Islam, tak ada kira. Asalkan agama Islam, dia sampai ke rumah kita berlaku. Hari tak banyak hari, tak banyak malam dah macam tu. Sebab tu hari ni kena triumphrom, kita kena bersiap nak menyambut Ramadan ni. Ha tu. Rumah-rumah kita pun kena sapu molek sare-sare labo wei tu bik. Tu gosok-gosok lata-lata tu molek. Beli beruh mago tu. Gonyok-gonyok-gonyok jame-jame pun. Ha tu. Deh, palo jame duk pulak tu. Ha noya kata ese-ese hok karak-karak tu. Noya tu saling-saling berabih. Ramadan nak mari comir. Ha buh daun panel dalam jame. Tengo bahulah. Ha tu kalau hok buruk mena tu saling pala jamai lain. Ning Allah nak berak tak lalu. Bungung kata oh minta maaflah aku berak tak tumbek. Tai malu nak turun tengok pala jamai. Ha saling-saling katik. Ha tu nak ayat tu. Deh, ko bucu-bucu mah kita bu, gosok-gosok habis. Ada siapa ke apa ko mano? Hok rumah selerak tulah. Puak kita ni kena hok selerak-selerak sungguh. Letu kain buruk. Letus tuking siapa dia ada sebelah. Oleh nu ada paper kan nak siapa dia mari tahu tepi ni. Ah jambi pasti hok jambi mana pun situ juga. Pulik imung duk tepi tu. Aduh. Hmm noya dah kokok-kokok tu habis. Ha ni kena cuci rumah kita Ramadan nak mari malu dia kata go. Tuhan hatta mari. Ni jaga kebersihan molek. Ha tu noya tu. Pas tubuh kita pun mani wi molek. Cempu wi molek gonyoh gigi wi sina tu no ayat tu Ramadan nak mari jangan wi ada han jebak han tuah tidak nah dia mesti selisih sikit bau wak nama tu ambil gak pucuk teraja tu gonyoh hati gena kuat ni masuk ni supaya ibu cuka ni wak apa han jebak han tuah
Tu. Kita bersih mulai Ramadan 6 hari. Allah comel. Yang mari buka pintu, assalamualaikum. Kita pun waalaikumsalam. Cinka. Kita pun. Dia pun terima kasih. Mari pula tahun ni deh. Sebulan je duduk kaling kita. 20 malam je duduk kaling kita. Tapi orang malah-malah tu malu ke Ramadan nanti. Ini nak ayat bulan Ramadan. Tuhan hatta tiap-tiap tahun. Dia sebagai tetamu kita. Kita kena menyambut wicomi bulan Ramadan. Maka Ramadan nak comel tak comel, kena banyakkan ibadah. Ia bukan comel dengan tepek gambar. Bukan comel dengan kena buh kain baru dah. Comel kena wak comel, Ramadan kena beribadah. Ha tu, rajin beribadah. Ibadah ke apa? Ikutlah sebut atau ibadah kita buat berlaku. Ha, sama ada semayah, sama ada mengatik, sama ada berzikir. Ha tu, sama ada tolong orang, sama ada sedekah barang kat orang, semua tu panggil kebaikan berlaku. Kena comi. Ha tu Ramadan. Jadi tu hatta ni setahun sekali bulan Ramadan. Maka dia mari tu Allah ya banyak rahmat Allah Taala banyak. Nikmat banyak. Duk kita lah kalau kita tak sambut dia, kering rumah kita. Kalau kita sambut dia molek, Allah basah rumah kita. Comel rumah kita. Ha ni sambut tai molek noyak tu. Orang tak sambut bulan Ramadan berarti orang ni tak puasa bulan Ramadan. Orang ni tak sambut Ramadan berarti orang tak sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Orang tak sambut Ramadan berarti orang ni tak baca Quran di bulan Ramadan. Sebab tu kita kena triumprom. Kita kena istiqdad. Kita kena buat persiapan untuk nak menyambut Ramadan. Bila Ramadan mari, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Ramadan. Ha, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Oh, tak ada dah orang tong rap Ramadan molek, orang ni ahli syurga Allah Subhanahu taala. Ha ni ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedia, kita telah maklum bahawa bulan Ramadan ni bulan yang paling mulia sekali. Di dalam bulan 12 bulan setahun ni, bulan Ramadan lah apa panggil caupo dia. Tak ada dah. Ada lebih daripada bulan Ramadan tak ada. Bulan Muharram ke, bulan Safar ke, Rabiul Awal ke, Jamadil Awal, Jamadil Akhir ke, bulan Zulkaedah, Zulhijjah, tak ada bulan Ramadan. Sebab tu digelarkan Ramadan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur. Kita panggil kata raja segala bulan. Penghulu segala bulan. Dalam 12 bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan tu hewi kepada orang beriman, umat Nabi Muhammad, buat kita semua ni. Sebab tu bulan Ramadan Tuhan panggil kita. Tuhan seru kita. Tuhan kata kena, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok Tuhan panggil orang bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Hei orang beriman, difardukan di atas kamu itu puasa. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. Supaya tu juga Tuhan kata, aku wajib juga puasa ni kepada orang-orang hak sebelum padamu. Siapa dia? Umat-umat zaman dulu. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Hak zaman dulu pun Tuhan puasa juga. Bukan kita saja dak letih puasa ni. Tuhan kata umat dulu pun akui juga. Hani aku fardu juga. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan harap-harap kamu itu bertakwa kepada aku, Tuhan kata. Ha cuba tengok mochi. Jadi Tuhan royak dah. Tuhan seru kita, Tuhan panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ha ni buat kita ni. Ni buat kita ni buat beriman ni. Kalau tak beriman, tak beriman mana nak sembahyang? Mana nak jadi orang Islam? Kita ni sudah pun beriman kepada Allah Taala dah.
Maka Tuhan kata, bila mu beriman dah, aku puwajib puasa. Tuhan kata, kutiba alaikum. Dipuwajib di atas kamu itu asyam, iaitu puasa. Ha, puasa ni wajib, moci-moci. Puasa ni wajib. Ha, tu Tuhan kata. Puasa ni wajib. Berapa hari puasa we wajib dalam setahun? Ayyaman ma'dudat. Tuhan kata, ayyaman ma'dudat. Berapa hari, bilangan-bilangan saja. Kita panggil puasa kampung, kata puasa ni tak banyak hari kali. Tak banyak hari kali. Berapa hari khatam? 30. Hak golek 29. Tu ya puasa. Hak banyak sekali suan mak 29 malam, 29 hari ya. Patak raya lalu dah. Napa anak bulan Syawal lalu dah. Kita buat kat raya belaka dah. Semayang raya dah. Bertasbihlah malam tu. Gena, napa anak bulan Syawal dah. Hani nak ayat kata dalam setahun tu habui. Kenapa boleh tu habui? Hani nak ayat perhati molek, perhati molek malam ni, perhati molek. Budak-budak duk dia. Nyawa kokoh tadi. Dah nyawa kokoh yo. Nah, perhati molek jangan iplak. Nak ayat ni. Kelebihan Ramadan ni. Pasal apa tu hari bulan Ramadan kita? Dengar molek. Pasal apa tu hari bulan Ramadan? Pasal Tuhan nak heret kita turun dalam syurga dia. Tuhan nak bawa kita masuk syurga dia. Perak gitu. Kalau tak ada bulan Ramadan, payah nak masuk syurga. Bila ada bulan Ramadan, mudah masuk syurga. Dengar ke tak ni? Dengar deh. Ha, ingat molek tu. Ha, dengar molek. Ha, ni nak ayat tu Tuhan Ramadan kita ni. Tuhan anugerahkan Ramadan kita ni. Sengaja Allah Ta'ala nak wui kita masuk syurga belakon. Nak wui kita masuk syurga. Kalau tak ada Ramadan, pendek kata payah sikit lah nak masuk syurga. Ha ni kena pahal molek ni. Bila pahal sini, kita kena cara wui molek Ramadan. Kita kena wui comel di bulan Ramadan. Baru kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa boleh dikatakan Ramadan tu nak masuk syurga? Karena Tuhan melimpahkan pahala-pahala ganjaran-ganjaran di bulan Ramadan. Apa yang kita buat kebaikan, Tuhan tahu 700. Faham tak? Tuhan tahu 700. 700 tahu macam tu. Allah, banyak deh. Banyak, 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 banyak. Kita buat apa di bulan Ramadan? Tuhan tahu dengan 700. Kita sedekah solat lada ke orang tepi rumah kita. Solat lada 3 butir 20 kok. Pergi rumah dia. Ha, makcik mini solat lada ni. Ambo tahulah makcik berhi solat lada kok. Ni solat lada kapung makcik ni. Tengok ni comel ni. Oh, sedap ni makcik tu. Tahu tak? Makcik tu ambil. Kita sedekah dia. Kita sedekah sejabir ya, 3 butir ya. Pahala yang Allah Ta'ala wui kita supaya kita sedekah 700 jabir. Ah, dengar molek. Ah, ada budak duk dapai dia jadi tesen Cina. Ah, kita tak tesen Cina. Tesen Ultraman. Batman. Okey, tua tak dengar mana. Ah, neh. Hani nak ayat ibu-ibu. Tuhan gana 700. Kita bui pengak pisai ataupun sirah pisai ke orang tepi rumah kita semakuk. Ha, ambil weh semakuk ni, sirah pisai ni. Kau sirah lah, beli pisai taning tadi. Sirah kita bui dia. Kita bui semakuk tu Tuhan bui pahala kita supaya kita sedekah dia 700 makuk. Ha, apa lagi? Pan ambil mana? Ah, tu nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Nah. Ah, tu nak ayat tu.
Kita sedekahnya sebutir makcik tu. Dia tu lah ada rakyat kata, kita tak ada nyawi nak nyayu. Ya gida kecet rumah kita ada nyo 4 5 butik. Kita bertawa dia ambil lah suti. Ambil lah suti nyo tu nak nyayu ke? Misal kata. Dia buat ambil lah kita winyo dia yang nak nyayu, dia nak bergolak. Klik masuk dia koyak kukunya keruk 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 keruk. Dia pun nyayu lah. Kita hak winyo ke dia tahu dah. Tuhan we pahala kita supaya kita sedekah nyo ke dia 700 butir. Ha, tengok. Ha ni no ayat tak ada dah. Mana nak ada macam ni? Tak ada. Inilah panggil pahala yang kita laku, yang kita buat, yang kita pertibat di bulan Ramadan. Mahasan. Besar. Tak ada nak banding dah. Bila pahala kita ni mahasan, kita ni besar banyak. Bila kita ada buat tiap-tiap tahun ataupun tiap-tiap hari kita ada jamu orang. Okay? Kita ada sedekah orang. Okay? Allah, kita ada saksung pahala kita. Bah habis bulan Ramadan, banyaknya. Pahala kita hak dapat bulan Ramadan. Mana hak ngatik? Hak ngatik, hak baca Quran. Allah banyak. Tu dia orang atas sedekahnya dengan pisah je baru. Pas kalau kita baca Quran, oh, tak kena gecek lah makcik. Weh, ya kira huruf. Kalau kita baca Quran, ya kira tua akson. Tua akson. Seko-seko huruf tu. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tiga ekor. Tahu tak? Tiga ekor ni berapa makcik? Pala tu, hewi. 1,100. 700 ekor. Qul huwallahu ahad. Qul 1400. Huwa 1400. Dua tu 2008 dah. Allah alih la la alih ha. Allah 5 ekor. Berapa 5 ekor? Ha jet sam tim ha 3005. Allah sekor tu 5 3005 dah. Faham saat ni 4 ekor 2008. 2008 mari buat dengan 3005. Ahad alih hada 3 ekor. Berapa 3 ekor? 2100. Ha tengok. Kita baca Quran kul huwallahu ahad. Berapa tu weh? 2008, 3005, 2100. Ha kira tengok. Kau tu bit terosak tengok. Ha, tubik berapa? Tubik berapa? Tubik berapa? Ha tu noyak. Baru kul huwallahu ahad dia baru. Pas kalau kita baca sejuh. Kalau kita baca 10 juh. Kalau baca Quran sekali khotel habis 30 juh bulan Ramadan, banyak mana tu boleh. Ha ni. Ha, tahun ni gi nak beli kereng kilik. Beli belako. Dia kata lah, nak wikak nak ngaji ke tak? Amo nak kira pahala malam ni. Bulan Ramadan, amo nak kira pahala. Kita berbuka, berubah baru dah. Oh, pecik, pop, 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 lebih kosong. Soon. Ha, tu. Tu lelaki kata, 700. Cuk, 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 cuk. Buat. 700. Cuk, cuk, cuk. Buat. Cuk, cuk. Aloh. Habis sejuh boleh. Banyak juta dah. Bin kata WMU. Hey, lah banyak juta dah kita boleh. 700 seko maci-maci. Weh. La ilaha illallah. Seko-seko 700. Ha, padahlah. Orang okay, habis khotel sekali. Kru'e bulan Ramadan. Oh. Pahala kru'e saja banyak mana. Berjuta-juta. Ha? Kira 700 seko maci. Kita ngatik la ilaha illallah sekali kata supaya Tuhan we pahala supaya kita kata 700 kali kata. Ha tu no ya tu. Tak ada dah. Kita sembahyang sunat satu rakaat kita sembahyang sunat kita dapat pahala Tuhan we supaya kita sembahyang 700 rakaat. Ha hani no ya tu. Ni bulan Ramadan, no ya tu. Ni lah panggil isi-isi di bulan Ramadan.
Kalulah kita tahu benda lagu ni, sebelah bulan lagi nak wujud jadi Ramadan belaka. Nak wujud jadi bulan Ramadan belaka. Gano tu? Gano kita nak saksung pahala wi banyak. Mun awak gapo pahala wi banyak? Mun awak baju nyo ke? Dak, aku nak masuk syurga lagi ke datang. Gano kita nak gitimai di akhirat esok. Kalau tak ada pahala nak gitimai gapo mak cik? Nak gitimai gapo? Tak ada, tak ada pahala. Gano kita mesti kena timai di akhirat esok. Apa ngi yaumul mizan? Tepat hisap amalan kena timai mak cik. Kena timai. Amor kena timai. Pahala amor ngada so amor kena tok dah. Tok dah nyepe, tok dah nyepe ke apa? Kelu, kelu, kelu. Kelu besar di pada masa esok. Tepat kita nak timai pahala dengan dosa kita. Kita bimai takutnya dosa tu banyak pada pahala. Bila dosa banyak pada pahala, mocik-mocik terjung ke dalam neraka lah. Malaikat akan handai kita pergi lepas siang. Siang turun dalam neraka dah. Handai kita bimai ni. Bila kita tu dosa banyak pada pahala. Sebab tu hari ni kena saksung pahala, saksung pahala, 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 pahala. Kerana apa? Kerana pahala dengan dosa ni tak nampak tengok dengan mata. Hanya kita pandai kata je, hak tu dosa, hak ni pahala. Ha tu. Tapi banyak mana? Peseng mana? Tak tahu lagu mana ibu dia. Ha tu noya. Lepas tu lo ni ada banyak mana dah? Dosa dengan pahala banyak mana hari ni? Tak ada nampak tengok. Hak ni lah kita takut nak mati. Kita takut nak mati. Ambo takut nak mati. Mocik-mocik semua takut nak mati ni. Takut pergi banyak li dosa. Pada mati tak kelih tak alih dah. Dia pergi kat pergi mata-mata dah. Duduk di kubur dah. Minta minta Tuhan nak klik pun Tuhan tak atas dah. Bimai takut pergi banyak balik dosa. Sebab tu hari ni nak buat ke mana? Kita nak pergi banyak lik pahala. Nak buat ke mana banyak lik pahala? Tuhan pun pergi sebulan bulan Ramadan dalam setahun. Dalam setahun Tuhan pergi kita ni. Ialah satu bulan nama dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni untuk nak saksung pahala. Nak saksung pahala. Tak ada muka lain tak? Ha, nak saksung pahala. Kita sedekah barang korang pun Tuhan beri pahala. Ha, tu kita tolong orang pun Tuhan beri pahala. Kita panggil orang buka puasa mah kita pun Tuhan beri pahala. Kita sedekah sedekah barang makan ni pun Tuhan beri pahala. Semua tu beri pahala belaka. Sebulan bulan Ramadan. Sebulan bulan Ramadan. Habis Ramadan. Jadi bulan tamada. Jadi bulan tamada lah. Tak banyak pahala kita. Ha tu nak royak kata. Ha nak royak kata. Deh. Ha nak royak kata ning bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan ni penting sekali mocik-mocik nak royak tu. Ha penting sekali. Maka bulan Ramadan ni panggil penghulu segala bulan. Pasal apa boleh panggil penghulu? Moleknya bulan Ramadan Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan ada sebut dalam Quran. Syahrul Ramadan allazi umzila fihil Quran. Tuhan kata dalam Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Tuhan waktu turun Quran. Tuhan waktu turun Quran di bulan Ramadan. Ha ni makcik, sebab itulah bulan Ramadan yang lebih. Quran hak kita nak baca ni bila turun bulan Ramadan. Ramadan mana tekoh Nabi dok ada di Mekah lagi. Dulu lagi bukan Ramadan ning. Ramadan asan. Ha sebab tu lebih bulan Ramadan. Ha sebab tu lebihnya bulan Ramadan. Sebab tu kita kena jaga bulan Ramadan macam-macam wei. Jaga gapo Ramadan? Jaga wa amal ibadah. Jaga wa amal ibadah. Kita kena jaga amal ibadah macam-macam. Gapo amal ibadah babo wei? Satu kita kena jaga semaya terawih. Ni nak royak malik nak fak, nak fak.
nak teran buat kita. Gapo hok-hok kena jaga sangat-sangat, iaitu semaya terawih. Gana semaya terawih, hok lain kita boleh buat waktu lain. Sedekah tak boleh Ramadan, boleh sedekah. Bagi sayur, kita boleh bagi sayur. Berzikir, boleh kita berzikir. Tapi semaya terawih tak ada di bulan lain, ada bulan Ramadan je. Sebab tu gena-gena moci-moci semaya terawih, janganlah kita lari. Korong-korong, mitoklah jangan lari terawih. Ya golik orang kita mula-mula ni ya. Dah lala ni dek kecek ni, pakak kecek dah ke kampung ni. Temung puak tua-tua, puak 3-4 orang kecek lah puak ya. Mula-mula ya kecek, bak makan. Dia tanya puak dia, lagu mana mung boleh puasa? Oh ni ngayak tau, mung boleh puasa biasa ya rumah kita. Dah tu laki mung makan gapo boleh puasa? Oh, waya ke boleh puasa kat gula lemak ya. Pak nak cari kok mana tak lah, tahun ni cari. Nyom boleh 30 butir, 30 hari. Sehari, sutir sehari, sutir tati. Haa, dia kecek dah. Hasilnya dia kata, lah, abang kita tak makan gula lemak. Tak langsung datuk tu kok. Bahagia gabut tu lelaki mu. Pecik nanah hari. Ah, tu kok carilah, weh. Petai-petai hadap aku tu. Hadap aku tanya luluk. Oh ya, tu cari pecik. Dia pun kata, duh. Dia taning tu dekat dengan biksi tu. Haa, pergi kot ni pulak. Tak ada muka lain. Cari pecik. Hari telah kita tak angkat pecik. Cancel. Haa, hari dia angkat cancel. Dia kecek dah. Ah, dia cari belajar ke mana lah. Tahun ni kot sedap sikit. Kena belajar terang. Dia mahu tu sedap. Ah, tu nak ayak tu. Pendek kata dia kecek dah learning ni. Dia kecek dah. Hari tua-tua lah. Orang muda tak bergaduh mana muda. Dia tak kecek pun akan dia rangah belakang. Haa, dia tak nak memilih tak. Dah. Lepas tu kecek bak mani. Orang ni koyak tolong. Hei, kemah kita lah. Tak makan. Where do you akok? Beli saja tahu. Tahu lalu tahu mana. Wika sekati banyak mana akok. Tak, okey. Paham ke apa? Lah. Ubi telur si Igo nak nak tak. Ah, cari ubi telur dia. Tak ada temu ubi telur kalau nak beli dia. Kau ni katalah, kita pisah bu ya. Mau kita pisah bu kat Allah. Cok lah weh jorang pisah bu kat. Kelip tak weh nak kaya lagi. Oh, kapan-kapan tengok tak ada, tinggal puyuk sahaja. Tadi weh dia, beli cing berah, sungguh ratu tu lah. Dia kecek lah dengan ayat tu. Suka nak makan. Lepas tu buat muda-muda, tak kecek, makan tak ada. Ya orang muda yang mudah makan, ada gapo puang, 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 puang. Ah, yang makan belakoi tak milih. Orang muda-muda, pakai apa dia kecek muda-muda? Dia kecek bak kano. Lo ni dia kecek dah kano, dia tanya dah. Musang dah lagi. Dek dok dengan 41 ni. Lo, aku sang dulu lagi dah aku tahu dah. Sang awak-awak murah. Aku sang baru ni, lo ni kenapa naik dah? Aku sana buat 2008 baru ni. Aku tengok dia ni supong aku pek-pek lei. Sampan ha. Alo ha. Dia kecek bak kano nak beli nak ya. Ge de badu kano. Ho ni waktu be dia. Ho mari dah keri mari dah bayu. Tu nak ya tu. Buka tu kat we ho ni si krim. Allah comel mula rendok sampai lutut. Tak sekok tu dah kulap. Comel, comel, comel. Tak ada dah. Kano bag make kita tu tak ada dah. Hot make kita itu cahaya kuning. Kano. Nua gino asap api. Pingat api wahumah nyamuk. La ilaha illallah. Tak ada besok gosok sekali hebuk dengan tariko. Jadi semua spring pan kano make kita. Nua tu. Gosok air sepati tak turun lagi. Tak betul dia digenyong lagi kanomik kita. Tak ada dah learning no ya, tak ada dah. Learning kano masya-Allah. Adik-adik kita learning no ya tu. Pada kano ada dah. Comel kano tu kok. Tengok kita awek, tengok pakai rumah dah. Naik motor tu. Pris kopi. Kano dek pak 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 p
juga we comel-comel. Ha ni enggak rela dengar ayat tu. Pagilah sejik tak ada kecek ke apa ramak kau dek geger dek baca Quran dak badukano. Badukano. Ha dengar ayat tu. Hak ni ayat 2008, hak ni 2002. Aku 2008 ya royak lah. Hang molek kau 2008 padah 2008 pun. Oh rendo dia. Ha tu dak ayat tu. Hari ni orang muda-muda cara kano. Dek badukano. Buang haja tarawih tak khosyuk. Sah yang kedua tak khosyuk kerana sah pertama puak kano comel berlaku. Allahu akbar. Celek-celek tak tekok demo. Kano demo. Allah ghairil maghdu ghairil. Allah comelnya kano yo. Aku nak sang esa ghairil. Jadi tak ada tengok kau, tak ada ingat kau. Hati dia ingat kano nak sang kano jangan comel lajo. Ah, dino ayat tu. Tak khusyuk semaya kano kano pakak jangok berlaku. Patu lama mana? Tak ada lama kali. Malang yang ke 11 12 tak ada dah kano jangok. Klik pakak takut tak hari dah. Malah tu eh dino ayat tu. Yang kata kena tak hari tak ada apa dah. Basuh kano. Ah, ni noyak rela ni noyak tu. Allah, mulah mik kita dulu tak beralih. Mulah mik kita dulu noyak tu semaya tarawih tak beralih. Tak habis 20 tak tubik. Ni noyak orang tua dulu. Walau kerana dia tak molek, tapi dia tekung dia lebar amal ibadat. Kita learning haiso belaka tapi duk style. Apa panggil jangok saja. Suai terup cumai hom. Tidak. Seolah gitulah, seolah gitu. Comel rupa je tapi kuamai tak ada mana. Hani no ya tu. Apa panggil peradak saja. Nawi napa molek gitu ya. Tapi lek dalai tak ada gapol dan tak ada gapo. Karena kita nak cu ya. Hani banyak hari no ya. Tak kira lah hari ni semua jenis nak badu belaka. Siapa beli beli terosak pun kau tu juga. Ji apa mu? Aku oppo. Lah orang tak pakai dah oppo lah ni. Kau pekoh ye dah oppo. Lah aku wiwo. Ah, ya badu juga nak ya tu. Ah, tu nak ya tu. Jadi nak ya tu orang hidup lah ni nak ya tu. Ah, tu nak ya tu. Bukan kerana ikhlas sangat, tak. Sebab tu kita tahun ni kita pelian ciwit mai. Apa tu? Kita kena ikhlas dengan Allah Ta'ala tahun ni. Kerana apa boleh kata gitu? Kerana bila kita poso kerana Allah Ta'ala, kita harap pahala daripada Allah Ta'ala. Nabi royak dalam hadis dia, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa kita hak kita buat lepas dah. Dosa lepas dah. Dosa hak kita buat masa dulu. Ni nak ayat tu besar tak besar. Bulan Ramadan. Ada tak bulan lain Nabi ayat tu gitu? Tak ada. Bulan lain tak ada makcik. Nabi kata man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia puasa bulan Ramadan semata-mata beriman kepada Allah Ta'ala. Orang ni puasa kerana Allah Ta'ala. Tak ada kerana lain dah. Dia kata, mu puasa? Ya. Allah, aku nampak mu nampak serah gila ni. Mana buat kena, kawai puasa, ya. Takut mu duduk niat nak jadi wikuruh. Dah. Ha, ada setengah orang yang puasa nak wikuruh. Ya gemuk laju. Malai yang tanya, aku malai tak ada makan sahur kali. Sekat puasa ni dua kali yang makan sahur. Dah, hari dah aku nak wikuruh sikit. Ha, tak ada. Tak boleh niat lagu. Jangan ada lah hati leg-leg jangan ada lagu tu. Ha, aku puasa ni aku nak wikuru. Ha, tak boleh. Tak cuci kita puasa. Kita puasa kerana Allah Ta'ala. Apa kerana Allah? Junjung perintah. Ha, junjung perintah Allah Ta'ala. Kerana Tuhan suruh kita puasa, kita puasa lah. Tak ada kerana tu imi, tak ada kerana tu nebel, tak ada kerana tu menik, tak ada kerana cik kita, tak ada kerana mek kita, tak ada kerana tu imi, tak. Puasa kerana Allah Ta'ala.
Bila hati kita bulat lagu tu, Nabi kata ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa kita hak telah lepas dah. Ha tu, diampunkan dosa kita hak telah lepas dah. Apa diampun dosa lepas dah? Dosa moci-moci hak kita masa muda dulu tu apa? Faham lagi? Dosa hak kita buat kau muda gitu eh. Pas tiap-tiap orang ni tekah muda gitu tak nak royak lah, tekah wedung gitu. Lah ni tak apa lagi gigi tak ada serah buk dah. Ha, learning nak yata tinggal gosi je dah. Tapi tekah muda gitu dulu dia merata gelinya dia merata. Duh, tak ada dah dia merata gak Di bala dua dia tak ada lah sebab tadi dia tak ada dah. Pakai baju Bandung tu gak weh cekik pinggir tu gak. Nyoleng eh dak pe orang tu gak Allah dia kata jangan tu gak kentik. Ha tekah mudah itu gelenya dia mau kata tak ada dah. Learning dak lah munggu tua nak mati dah. Tak gelenya dah. Masa muda dulu dosa kita banyak. Dah tekah kita duk werung dulu. Allah dia mau kata dia tu gak weh teruk dulu. Tegak weh ikut jantan mai kecil lah naik tangga dan wow perak tadi. Wow hadap pacu. Wow hadap ada apa? Hadap patah. Tu jamin dulu dia bergendong dulu lah tak ada dah. Ha dulu gendong lah, gendong dua, gendong tiga dulu. Amo ingat lagi tekah amo weh. Gendong dua, tino dua orang. Duk dapai seorang, jantan di tengah bawa untuk tino lek belakang seorang. Gimana pacu sekar? Duh, nak pedu jaga sekar tu. Tengok ni no ya tu. Hatinya dah dapat sore dia tu. Dia tak indah sini apa buruk. Ah, apa buruk nak nyo dia. Halik belakang sore. Ada. No ya tu kita lobi dulu dosa banyak. Maka dosa hak kita buat lepas dah hak Tuhan tak apung lagi dengan sebab kita puasa tahun ni Tuhan apung dosa kita. Panu baik mana makcik? Tiap-tiap hari ya pun. Tiap-tiap hari ya pun kita. Hari ni cukup sehari apung. Apung esok apung. Berapa semua? 29 hari semua you dah apung dosa kita. Tak ada sikit habuk dosa macam-macam. Weh, noyak ni. Hak kita dua dosa jamin dutak semaya ke Tuhan apung bidah. Pala kita nak buat dah. Halo, kita baca Quran, kita mengatik, kita wi sayu demo, kita wi manih demo, kita wi cendo demo, kita wi ruamik demo, semua 700 tahun. Panak tak ada lah kita. Sebab itulah bulan Ramadan kalau kita raksa haidi. Kita buat dengan molek, tak ada dah. Bila habis Ramadan, supaya ngamik kita baru beranak kita. Tak ada dosa segi hebat. Hani nak ayat tu. Ni macam-macam ni ayat. Tak ada dah. Sebab tu bulan Ramadan ni samkan tisut ni ciwit kita. Samkan tisut. Tak ada dah. Kerana Ramadan mari basuh kita. Mari basuh kita. Pala masuk, dosa tu baik. Pala masuk, dosa tu baik. Pala masuk, dosa tu baik. Mana buat apa ni? Boh habis Ramadan, tak ada cuci. Putih, bersih kita. Ha ni macam-macam ni ayat tu. Sebab tu Nabi kata kalau umatku tahu harga yang ada di bulan Ramadan, nascaya dia cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi bulan Ramadan belaka. Ha ni ibu bapa ni ayat tu. Ha sebab itulah Ramadan ni samkan ciwit kita orang Muslim. Ha tu. Kalau orang mati tak ada bulan Ramadan rugilah kita rugi. Ha ni macam-macam tak ada dah. Pas kita nak dare bulan Ramadan tak pen, tak tahu dah. Nak dare ke dak, tak tahu bulan Ramadan tak pen ni. Haa, kelipanya tak dare ke, matilah kita. Orang kata kena, maktisah tu lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena, mati dah pagi tadi. Weh, sakit ke apa? Sakit huduh-huduh ya, mati dah. Tak ada siapa Ramadan dah. Sebab tu Ramadan hadut dapai kita ni, kita kena cebok wi modek. Kita kena wak susut. Ha, kita kena
kita kena molek sekali bulan Ramadan. Bimeh takut tak ada siapa tahu nak pergi. Kalau pergi mati tengah jalan, lepas raya, lepas Ramadan, Allah, kita masuk syurga Allah Ta'ala. Hakan masuk syurga, pahala kita banyak, dosa kita tak ada. Ninglah Tuhan hadiahkan Ramadan kita umat Nabi Muhammad. Kerana ya saya nak ui puak kita masuk syurga belakang ni. Ni nak ya tu. Nak masuk syurga belakang ni. Haa, Tuhan nak bubuh lagi. Nak tubuh puak kita ni ni. Nak bubuh puak kita yang puasa di bulan Ramadan, yang wa'amah di bulan Ramadan, yang bertobat di bulan Ramadan. Tak ada dah. Mahasan, mahasan kita. Ni noyak kita dah masuk syurga dah neroyak dah macam oh. Allahu akbar. Janguklah puak demo ni janguk, janguk berlaku ni janguk, janguk, janguk. Tak ada sore tak janguk. Tu learning, learning alu tak si suluh suluh cuming sakit hati. Salah suluh suluh cuming gak. Kursi beli dah cuming. Tawal lek cuming ni. Sakit hati suluh gambar gitu eh. Hidunglah gebai. Mata erong tak ada. Ha, jadi ya pelepohnya dah. Pelepohnya tak bagi pelepoh tah. Tak ada sikit buk ada cetik sini. Sebuah jambu penawar. Halo, sedihlah tengok. Habis aku tak buku gambar. Aku sakit hati tengok gambar aku sendiri. Aku rasa nak pekong terosak. Kena huduh telajak kita. Dah lah, hidung gebel dah hitam pula dah. Orang lain hitam nak buat cuci, aku tapung. Kena aku ni kurak dia berkali. Tah belakang lah, bekas sepuluh panty dah. Kena? Aloh, ha, panas. Halo, aku ni belah sungguh lah. Ingat molek deh, rajin buat amal ibadat sudah. Demo ke janguk, 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 sungguh-sungguh. Ni ambo royak malam ni nak royak ni. Demo akan jumpa ke kecantikan yang demo Tuhan nak bagi demo. Ingat molek. Usahalah sedaya upaya yang mana ambo cerita ni. Ramadan tahun ni lui sut-sut. Tidak. Terawih jangan tinggal. Terawih jangan beradu, terawih jangan beradu. Wi cukup 20 rakaat. Wi cukup 20 rakaat. Kalau puasa rajin menawak 40. Kalau rajin menawak 90 rakaat. Tu noyak tu. Kita tak terawih. Kita nak lui sut-sut tak ada dah. Bimeh tahu tak apa takut tak ada. Kita buat lebih kuat puas hati. Kalau pergi mati celah ni pun tak ada gapa macam tu. Dek sebut kata masuk surga tak ada bosel lah demo. Hari ni kita tengok siapa dia jangok. Nangam cakawan. Bukan Nasau Thai. Nasau Thai tak lagi lagi. Nangam cakawan. Berapa puluh tinari hendak jalan. Kedik, 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 kedik tu. Allah, comi berlakuk. Tak boleh lombong pun comi. Tu nak ya tu. Ha, pas demo duduk syurga esok, lebih pada tu banyak mana lagi. Lebih jangok daripada anak bidadari lagi buat demo semua ni. Pas demo tak sikit tu. Sampai hari ni, oh lah sobalah hidung gebang pun. Walau hitam sepuluh dengan harian pun, oh lah. Tu nak ayat tu. Walau gosi merah, bibir mulut tebal pun, lah. Dia kata, munga huduh sungguh lah. Ha. Aku kalau tengok lagi lah, aku lari cerak dekat terhatu. Tak apa, sobat, 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 sobat. Haa, tidak. Tu nak ayat tu, sobat, sobat. Kerana kita nak jangok lagi, kata makcik. Jago lah. Hari ni buatlah amal ibadat. Molek diri kita ni. Comel diri kita. Prap tuing. We jadi comel, we jadi comel, comel. Perangai tak boleh, tau, 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 tau. Hak besik berhi ngopak kau orang, berhi ngacung kau orang, berhi pelagor orang, wak zolim kau orang, tahu berhabis. Demi Allah, kita akan masuk surga Allah Ta'ala. Ni moci-moci tak ada dah. Pak kita dah harap mana lagi kita. Mujur Tuhan we jadi orang Islam kita. Mujur Tuhan we beriman kepada kita. Mujur kita rajin dengan agama. Hani kita kena bahasa mujur besar dengan Allah Ta'ala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah itu tak ada dah. Tak ada dah tu hari kita nak ayah itu. Ini yang paling besar sekali kita hari ini. Ha, tu. Orang tak reti. Orang tak reti nak ayah kata, buat main-main bulan Ramadan. Ada setengah orang itu siapa tak puasa pun ada.
Allahu Akbar. Ha ni noyak siapa tak puasa. Karena ulama kata lima gulungi di pada di akhirat esok tak dahgo. Tu noyak tu. Ada lima gulungi manusia tak lapar air, tak lapar nasi. Ada ha prapit. Lima gulungi semua. Apa panggil orang ning tak lapar air, tak lapar nasi. Semua ni nak ayat kita bila hari kita mati tak jumpa dengan air dan makcik tu. Tak usah kata segelas teguk pun tak ada. Tak ada air. Duduk dalam kubur tak pernah jumpa dengan air. Duduk dalam kubur tak pernah makan roti sekeping. Duduk dalam kubur tak ada hidai-hidai tak ada. Ni nak ayat kita. Lepas tu bila habis dikubur bakit di pada masa pula. Tengah duduk panah-panah matahari di atas kepala kita. Tak ada jumpa dengan air segelas pun tak. Hani noya tu. Tu. Orang hak tak ada dalam masuk gulung ini, lima gulung ini, orang ni lapar. Hani, orang buka Islam tak nak kecek dah, laparlah dia lemak. Lemak lapar-lapar wi, lapar. Lapar tak agak wi, tapi tak mati dah. Duk situlah orang tak berimi. Orang berimi pun lagu tu juga. Yang pertama ulama kata orang tak lapar tak dahaga. Iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Poklum demoning nabi rasul tak lapar tak dahaga. Kamada tu akhirat sok jalan nyok ya tu. Sekali dengan puak kita juga. Yang keduanya keluarga nabi. Alul bait keluarga nabi tak dahaga tak lapar. Di pada masa esok. Yang ketiga, orang yang puasa di bulan Rajab. Orang yang puasa di bulan Rajab. Tak dahaga, tak lapar juga. Yang keempat, orang puasa di bulan Syaban. Ni. Tu nak ya, orang puasa di bulan Syaban. Yang kelima, orang yang puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ni, lima ni. Ha, prapit. Ada lima golongan manusia ni tak dahaga daripada masa esok dari akhirat esok. Tamanda ya dia. Sebab tu orang tak puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia isak rokok kat tembok. Iwacu isak rokok. Di akhirat esok dia akan dahaga lapar air. Ha ni. Kita nak ayat puasa bulan Ramadan. Di akhirat esok tak lapar dah, tak dahaga dah. Gino, kerana kita lo ni dahaga dah lapar dah. Kita puasa ni lapar dah. Tuhan tak boleh lapar dah sana. Ha ni ingat molek mau cuci ni. Ha ni kena royak ke anak kita. Kena royak ke anak kita. Ni kelebihan bulan Ramadan mochi-mochi kena royak kata. Ha tu kena royak kelebihan bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan jangan tinggal mochi-mochi. Jangan tinggal. Semayalah terawih nak-nak malek tiap-tiap malek. Tak lagi sejik semayal di rumah kita mochi-u. Tapi cukup molek ke 20 pun 20 lah. Ha tu nak ayat tu kita ni. Ha tu. Wak cukup molek. Tu nak ayat. Pak kalau semaya sejik. Kalau kita semaya di sejik. Kita semaya di sejik macam-macam nak ayat ni. Malah ni nak faham. Jangan lari semaya terawih. Jangan lari macam semaya terawih. Pah tarok bapa we. Pah tarok lari bapa. Dia motor bunyi bu. Ha lari dahlah. Dok jangan lari. Ni cara nak jaga ibadat moci deh. Ingat malam dengan molek ni pati molek. Nyawa kokoh je. Bila kita berasa tarok moci kita semayalah duduk. Duduk lalu. Ha ni moci duduk. Dia mahu tak genu duduk, eh aku usah taruh menari pertanding. Genu itu lalu, Allah aku tak air tebu teruk. Air tebu lah, aku makan teruk lah. Lepas tu molek lah. Anaknya orang klik ruang mi, cendol dengan ruang mi, capur dua tu lah, satan mentah. Allah aku makan banyak lah, pasal duduk sini ni. Pasal duduk lek tu baik dah. Lepas tu terawih tak taruh. Parok duduk makcik pun duduk. Tak sadar diri lah nak amal nak royak ni. Ingat molek deh. Lepas tu nanti pun ingat buat kita. Dia terawih ni ingat molek. Amal besar malam ni.
tingat apa pasal lain dia. Napa hok tarok ke napa itu? Oh, geno napa tarok macam tu. Geno jales walking kong dah. Ah, cek tu depok jales walking kong tu tarok. Pahu ya dia, hey, duduk. Kata balik ke. Amo tengok walking kong dah ni. Ah, tidak. Duduk macam dia duduk macam boy tak duduk pak. Allah, abang gagah dah. Miring gagah dah. Ha, Allahu Akbar. Tu ime baca pun tak ada bahasa radio. Seolah dia tengok mayar tu ime 80 ka buku lawan malam ni. Gena, dia degai lah. Tidak yang mikir nak naik tu kok. Naik tu nak ayat tu nak boleh ke diri tu supaya kapal buat tuyuk naik dah. Naik ke punggung dulu. Habis ke tepi tu yang gantung begitu. Ah, tu tak lagi dah lah. Tak lagi dah. Habis orang ke tepi tu yang gantung dia. Gak cabut kanu-kanu demo. Duduklah. Sampai tangga tu duduk. Tuwer dah lagu mu. Sakit lutut. Jalan poking kau. Semaya nak lihat diri. Dia kata duduk lah. Tak lihat diri. Tunggu kita ya Allahu Akbar. Ya, naik punggung dulu. Naik punggung duduk jadi gitu. Kita harangi tu. Ha no, punggung duduk gini. Tinggi punggung dah. Senyum. Pokok batu nak naik ni. Ha, no ya tu. Tarok aku tu duduk deh. Tolong tengok. Aku kuruh ni tolong tengok sikit lagi. Mulai Ramadan, oh ya dah. Hei, pakcik duduk. Apa suruh ya dah gitu. Tak dengar. Ya dah. Duduk. Supaya kita nak raksa semaya terawih nak habis. Pak kita tak basuh itu dah kerana kita sedap. Kalau dah duduk tak sedap lagi. Nyenggai. Tidak nyenggai. Nyanda. Allahu Akbar. Kabirul. Oh, dia macam sedap buat mung dah. Ha, tak sedap apa lah. Muat tak lah. Dulu apa aku sedap saja. Tidak macam dia. Nak sedap lagi. Buat gila embek. Buat gila embek selipat. Kita tepi kali. Tapi buat kita ni, buat pasal maya tu kena tak belakang kali lah. No, sah akhir. Hak akhir ni buat semaya lenyetok lah kau. Aduh lapik batak, aduh lapik lembek. Dahlah, ikut demu lah. Ikut pandai yang lah. Menduk tak lembek, Allahu Akbar. Menduk selo kau, menduk duduk sepuluh dengan tahayat awal kau, tahayat akhir kau. Menduk duduk tinggung kau, menduk duduk belunjuh lah kaki dapet. Ikut mulah. Duduk belakang lah. Kalau duduk dapet tak boleh, selabuk dia punya tenang demu ke. Okay. Ah, maya. Jangan tubik daripada terawih. Dia ajar tubik, makcik malam esok pun nak tubik pula. Ha tu. Malam lusa pun nak tubik juga. Dia ajar lagu tu. Dia ajar tak tubik, duduk situ dah. Terima Allahu Akbar. Kita pun duduk. Dah siap. Sudah dah. Allahu Akbar. Tak kari dah. Kau baca tak ada apa dah. Timi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita buat amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca. Timi Allahu Akbar. Kita buat Allah. Tak ada bosan dah. Kita duduk dah. Hadut bosan takut imi deki. Ya. Timi tengoklah. Buatmu sedaknya. Duduklah kau. Timi pun dah. Aku ni mungkin ada gerak sangat tapi aku kacang gitu. Kau timi sakit malu lutut juga. Sebuah kingkau kau timi apa? Allah tak tahu. Allah mana tak tahu. Sakit pinggir kata ke lutut tak tahu. Timi apa? Timi deki. Bagi tahu ya? Duduk lah timi. Tak pun deki kat aku duduk. Timi tak aku duduk. Kata bila duduk tak? Kau ya? Duduk. Bush. Dia mau kata lah. Bala dua tak ada terawih dah tahu ni. Dia mau lalu dengan motor. Tak ada. Selipar nampak banyak. Dia mau kata tak ada terawih ke bala dua. Tak terawih apa-apa. Terawih nak malas. Hei tak ada. Hei ya semua jalan duduk. Habis patut email tu kotik tu bila kau makan duduk. Tak kau. Kau tengok nak? Sedap jalan tu lah duduk. Tak ada gapo dah pakai Allahu Akbar timi berduk selo. Tu bila ada tipu duk bila. Ah tu roti dia belunju. Kanak kamar kali belakang dia. Tak ada gapo sah semaya. Hanya isya tu kena bangunlah. Isya tu orang ada kuasa je kena maya lediri.
Terawih tak apa. Hani nak ayat kata kita nak jaga terawih, boleh buat lagu tu. Nak raksa terawih nak habis. Nak buat gini tu tak ada. Kita makan dah, sudah makan. Sudah buka puasa, datang sudah makan siap nak pergi sembahyang terawih 20 benda tu. Dah lah isu pak. Terawih 20. Ha, jadi berapa dah? 24. 24 dah. Witir 3 tak 27. Masuk ngorik 3 jadi 30. 30 rakaat. Baik-baik deh. Tu nak ayat kata. Pas nak ambil gerai mana ke? Masuk dengan akak, masuk dengan cendol, masuk dengan dengan air tebu, dengan tuak lagi tak kira dah. Lepas tuak pun nak masak basuh tu kat pening. Musing nak ayat tu. Lepas kena isap rokok tu kat wii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 i
Bini kata, "Wei, mungkin kita lalu. Allah, aku tak ada isap dah. Acik boleh nak cucuk pak di sini. Cucuk pak butuh dah. Buat apa sunat tarik. Aduh Allah, nak makan bahasa nak telah rokok. Hanya orang lekat rokok raya tu. Kita tak lekat rokok tengok tamada ya dia jangan. Pasal nak kikir dengan terbakar-terbakar tak ada nak isap dah. Ha tu terbakar raya tu. Tu raya orang lekat rokok raya tu. Ha tu. Sebab ni kita payayam, gitu tak? Kita cari jalan untuk nak jaga kita nak wi terawih kita wi jadi molek. Kerana bulan lain tak ada terawih. Ada bulan Ramadan ya. Bapa kita tak boleh buat habis. Takut kita sesah di akhirat esok bila kita mati. Apa kita nak buat lagu mana? Kita buat tuan beroyah ni. Tarok diri dah, ketal lutut dah, kenaling dah. Kita duduk, lalu dah. Pas duduk nak duduk sana, ikut kita sedap. Nak duduk selo pun tak apa, nak duduk tayak awal pun tak apa, tayak akhir pun tak apa, belunyu pun tak apa, tinggung pun boleh. Tapi jaga-jaga takut ketuk. Tidak, tinggung tak pemain, berung, lebih tak khabar. Haa, tu nak ayat, tak apa. Nak menyanda pun tak apa, nak menyenggai gitu pun tak apa. Mayalah, widado kita hadap ke belak. Haa, ni jaga tadi ni. Ni amofak kau ni. Ni kita nak plan-plan, jangan klik. Ni buat tarok sikit tengok tak ada dah. Gena nak gida ke? Dah nak pergi jamai start. Boy tengok jamai tak ada dek perak pakor dah. Gua tak nak jamai dah saya jamai ni. Nak tak berak. Berak apa? Berak tek panjang. Ha, hani nak ya jangan. Kita jangan buat sedaklah kerana bulan Ramadan bulan untuk kita cebok. Ceboklah, cebok kat bulan Ramadan. Kerana Tuhan prom dia we kita dah. Tuhan sedia untuk kita. Ha, Tuhan we Ramadan ni untuk umat Nabi Muhammad, muna wak palanya ana lah ikut sekarok. Ha ni bagi orang lobo tak nak kecil dah. Duit dia ada dia khairat jariah di bulan Ramadan. Wak sejik lagi, wak gapo tadika lagi orang minta khairat kira lagi dah. Ha tu. Hak beli makan ni kok orang, yo beli. Ha tak kira dah. Hak yang nak makan nak beranak yo makan tak kira dah. Jadi bulan Ramadan ni bulan sepak sekali dah. Bulan untuk kita borah habis-habis borah. Ada gapo kita nak wikak orang wilah bulan Ramadan. Tuhan catat habis, Tuhan bantuk habis licing. Ni pala mahasan kali dalam bulan Ramadan. Tak ada nak banding bulan Ramadan macam tu. Ha sebab tu amufak noyak kepada ibu-ibu kita. Tu terawih noyak tu. So lagi pulaknya ialah qiyamul lail. Ketidak qiyamul lail berjaga malam buat ibadat. Setengah orang nak oyak ripahe malam ni lebih mana qiyamul lail ni. Orang tak pahe dia kata jaga buat amal ibadat. Pasti dia jaga tak petai, tak ada tidur sikit pun. Dia semayang ngorik dah 3 rekaat, lepas tu pergi semayang esok 4 rekaat, lepas tu semayang terawih. Sudah terawih, dia buat witi. Buat witi pula dia jaga, duk cokoh, makan kafe. Duk klik, pah. Dia mahu tergena tak tidur, aku jaga malam tu lukodah. Aku kan jaga sebuah ceroboh itu. Maksudnya Nabi kita bila dia buat amal siap lukodah. Ngorik dia semayang dah 3 rekaat, isya 4 rekaat. Ha tu terawih pula Nabi kita. Patu witir pula, patu dia tidur macam tu.
Ya tidur. Nabi bukan tak tidur, ya tidur di rumah dia. Patu bila tu Nabi kita? Apa panggil sulusul lail. Sepertiga malam. Lebih kurang dalam pukul 2:30 Nabi kita bangun tiap-tiap malam sampai mati. Tak boleh Ramadan Nabi bangun juga. Boleh Ramadan lebih aula lagi. Tu Nabi kita pukul 2:30 Kita bangun pukul 3 macam oh pukul 3. Bila kita nak buat ni? Malam pertama sampai malam 29. Kena buat tiap-tiap malam meroyak ni, nafak ni. Bapa-bapa gitu lalu kita tak agak bapa weh. Karena nak we kena malam Lailatul Qadar. Karena di bulan Ramadan ada semalam hak lebih sekali istimewa. Iaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana kita dah baca Quran kata khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Maka ulama kata 1,000 bulan ni sama dengan 83 tahun. Tu no ayat tu. 83 tahun. Kita boleh Lailatul Qadar semalam ni ya. Kalau yang tu hewi kita semalam Mei tu supaya dengan kita wakma tak bertigadu 83 tahun. Aduh banyak deh. Huh? Kita wakma tak bertigadu lek tengah hari kita poso, lek malam kita iktikaf qiyamul lail, lek tengah hari kita poso, lama mana dah buat lagu tu? 83 tahun. Dengan kita semalam Mei ya. Tiap dengan semalam Mei ya. Hani mahasan Lailatul Qadar tak ada dah. Bapa gitu lalu Tuhan melio Tuhan bui ganjaran daripada kita sehingga malam tu tanazzalul malaikatu warruhu fiha Tuhan wak turun para-para malaikat di langit turun di bumi habis ketak dengan malaikat-malaikat pada malam tu hani Lailatul Qadar Lailatul Qadar malaikat turun macam weh malaikat di langit pertama ni langit dunia ni turun habis malam tu sejak dengan malaikat-malaikat kan nampak tengok kereta tak jalan. Kita nak jalan tak boleh. Sutuk para malaikat malam tu. Tak perabung mah kita pun penuh. Tak pocoknya pun penuh. Tak TIP pun penuh. Tak prakpa pun penuh. Nak ayat atas masjid pun. Penuh belakang. Penuh dengan malaikat malam tu. Lepas tu malam tu kita pergi duduk. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, dia pun kena. Amin, amin, amin. Dia jumpa malam tu kita duduk berdoa. Dia tu nak amin kita. Hani kita nak buat amal ni. Tu kacang kita duk buat amal tu. Kita nak bangun pukul 3 ni. Hangin nak bangun pukul 3 apa-apa? Karena pukul 4 tu kita nak makan sahur. Pukul 4 nak makan sahur dah nak makan lah. Karena subuh pukul 5. Subuh pukul 5. Pukul 4 nak makan nasi. Gerak kawai anak-anak itu semua. Tapi pukul 3 sampai pukul 4 kita curi masuk. Berapa tu? Kita bangun pukul 3 tiap-tiap malam, kita genyih butir mata, kita basuh muka gapo siap belaka dah masuk dah bilik air siap dah, ambil air semayan. Ambil wuduk. Sudah ambil wuduk hapas jadah kita. Hapas jadah kita. Allahu akbar. Semayan senyap-senyap ya rumah kita. Saja ku semayan sunat tahajud 2 rakaat. Kerana Allah Taala Allah baca sudah. Sudah wa assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Saja ku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat natalah. Jadi 4 rakaat. Bawa sudah ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akik tangis doa, ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah malam ni ku nak ayak kemung ya Allah. Aku ni ya Allah bulan Ramadan. Kano aku kacau juga ya Allah, aku nak minta kebaikan padamu ya Allah. Aku nak ayak ni ya Allah mula dengar ya Allah. Aku ni nak ayak orang susah, ya Allah. Aku duduk di bala dua ni, ya Allah. Lama dah aku beranak sini, ya Allah. Tapi aku ni, ha, ambil gitu sampai hari ni, ya Allah. Susah aku hidup, ya Allah. Mula mekku mati susah juga, ya Allah. Cikku pun mati susah, ya Allah. Aku hari ni pun susah, ya Allah. Aku ni gak, weh, pakai coli, ya gitu, ya Allah. Berasa nak pakai Toyota Rio, ya Allah. Hati bolehlah, ya Allah. Membagilah rezeki aku banyak, ya Allah. Ya Allah, aku tak cakap dah, ya Allah. Baru ni terbalik 4 kali dah coli, ya Allah. Ya Allah, muja tak mati pun dia tulis parik, ya Allah. Coli tak tak tekak, ya Allah. Selek-lek parik, ya Allah. Pasal nak bakar, kata, ya Allah. Ya Allah, bagilah rezeki, ya Allah. Ha, kita royak anak, gapo royak, royak. Malah tu. Ikutlah. Ikut, gapo-gapo. Nak royak, gapo, tik malah tu.
ความต้องการกิโตkita koyak kita nak baik ความ rusuk kita ความ tongkan kita tak boleh. Ya Allah, ku ni tak jaga, ya Allah. Malah nak oyak kamu, ya Allah. Ku nak oyak kau gay, ku terasa malu juga, ya Allah. Abai ku ni, ya Allah. Ku gay mana semaya, ya Allah. Ya Allah, ya ku gay, ya Allah. Kau mula-mula nikah gitu, ikut ku kata, ya turut belakang, ya Allah. Lo ni jadi bekeng, ya Allah. Sekarang ya beli ngebawa jambu banyak ni bekeng, ya Allah. Aku apa kata terik dah kena siku, ya Allah. Dulu, ya Allah, aku tak dahil, ya Allah. Bawa aku nampak itu sikit, ya Allah. Klik nak makan sedap, ya Allah. Tu kan tak ada beli ke lauk, ya Allah. Anak tu seluar cari punggung tak ada boleh beli lagi, ya Allah. Kita tak? Goyaklah ke Tuhan tu. Gapa tu kita nak goyak? Goyaklah. Haa, misal ni sebagai tuayang. Haa, nak kita kerti, minta lah kamu nama pun. Nah. Haa, anak minta, ya Allah Tuhan ku. Aku ni adalah tiga beradik anak tu, ya Allah. Anak orang lain cuk berinjah belakang, ya Allah. Ya Allah, anak ku kena lah jadi. Nak boleh hutan, ya Allah. Dia nak jadi sakit pada anak ku, ya Allah. Membaliklah hati anak ku jadi anak yang soleh, ya Allah. Aku bimbang, aku takutnya nyetakir ku, ya Allah. Haa, anak pula. Tidak? Haa, anak kita nak ya tu. Haa, tu nak ya. Benar yang kita pasti nak royak ke Tuhan Allah. Tuhan nak dengarlah kita jadi hamba dia. Tak pernah kecek kita dengan Tuhan. Tak pernah kita kecek. Bah Allah, jadi hamba Tuhan ke? No, royak. Tuhan lebih pada pak kita lagi. Faham? Dia cara lebih pada pak kita lagi kita. Semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita nak ke beroyak tengok. Tak ada royak. Dia nak saja tak royak. Royak Tuhan. Pak kita royak pi tu pi nak dengar cicak-cicak ya dengarnya. Tidak, tak malu kok orang ada tu. Kalau pi ni tak boleh dengar, ngade lah dia ni. Lah nak beli kereta. Oh, tak usah bakar dah cole jual kat aku dah cole. Kalau kita pi ni tak tengah malam orang tak ada dah kita royak. Ha, kita royak. Royaklah ya Allah. Ha, misal tu. Dah. Atau perangai-perangai kita, perangai tu laki kita. Tak ada kira lah, minta berlaku. Hani hak kita bulan Ramadan tak ada dah. Kalau nak teriak pun teriak lah malam tu. Kita sesah gapo hak kita buat. Kita berdosa dengan Allah Ta'ala, kita teriak menangis pada malam tu. Tak ada dah peluang ukat hak kita dah. Hani nak ayat tu. Bahawa sudah 4 rekaat, bangunlah Allahu Akbar. Saja ku semai sunat taubat 2 rekaat. Saja ku semai sunat taubat 2 rekaat kerana Allah Ta'ala. Ingat malam amal besar ni. Ni ingat molek malam ini, nak royak ni. Karena Ramadan dekat dah. Nak we demo tahu gapo nak kerja bulan Ramadan. Lama kau nak buat kebaikan, buat gapo teh? Ku pun tak tahu juga. Lepas tu ngatik ku cakap ngatik dah, kesok kekain dah. Semaya sunat ngatik gapo ti. Tiap-tiap malam bang. Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat taubat 2 rakaat dah. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat yang kedua baca qul huwallah. Baca Fatihah lah yang baca kuliah lalu kaya mo. Kau tak kena baca kuliah. Apa susah baca kuliah? Lepas Fatihah tu baca kuliah. Ha, kena beringat mo lek puan ni. Yang menego mo danging hok mo ni tak klik mo dam mo. Ha, ya tak kena. Hei, baca taubat, baca kuliah. Tak nak gamak je kuliah Allah apa baca Fatihah. Tok, kun ngam na apa suruh ya kuliah. Kuliah lepas Fatihah tulah. Tak kena royak dah Fatihah tu. Fatihah tu kuliah. Rakaat kedua, pada Fatihah baca kedua Allah. Aduh tak pandai, tak usah baca lah. Tak usah baca lah. Patah anak lah kok, tak usah semayal lah. Dah tak pandai tak kok. Haa, seni, ambo seni benar. Haa. Sudah dua rakaat, wisalai. Allahu Akbar. Saja kena sunat taubat dua rakaat. Wakwi boleh pak. Tahajud boleh pak. Taubat boleh pak. Sudah dua rakaat khutbah ni ke? Pak dah. Ya Allah Tuhan ku. Kita bertaubat. Mari sunat taubat. Taubat lah. Ya Allah Tuhan ku. Apalah dosa ku. Ya Allah. Aku ni dosa banyak denganmu. Ya Allah. Aku banyak salah padamu. Ya Allah. Aku sukalah lawanmu. Ya Allah. Musuh semaya. Aku tak semaya masa muda-muda dulu. Ya Allah.
aku malahlah ya Allah. Aku tak ngaji ya Allah. Hak mung lare aku buat belako ya Allah. Allah, aku takutlah ya Allah masuk belako mu ya Allah. Lah ni ku tahu dah aku takut ya Allah. Apunglah dosaku ya Allah. Ada banyak mana lagi di bulan berkat ni ya Allah. Di bulan Ramadan yang mulia ni ya Allah. Mengapunglah dosaku ya Allah. Ah kita minta. Ah dosa ibu apa kita? Ya Allah, apunglah dosa cikku, mekku, ya Allah. Lah ni yang mati dah, ya Allah. Ya dalam kubur, ya Allah. Aku anak dia, ya Allah. Aku minta kau mekku ni, ya Allah. Kerana aku ni, mekku pera dulu kecil-kecil, ya Allah. Ya susahlah, ya Allah. Tapi aku tak ada nak balas budi dia, ya Allah. Bawa aku besar sikit, ya mati dah, ya Allah. Kalau dia tak mati lagi, lah ni, ya Allah. Aku ada kereta, ya Allah. Aku nak gendong mekku, cikku, nak pergi jalan tempat sedap-sedap, ya Allah. Dia nak makan gapo, aku nak beli belakang, ya Allah. Tapi aku tak ada nak balas budi dia, ya Allah. Apunlah dosa cikku, mekku, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyak, ya Allah. Dulu yang mengasuh aku nak beli besar, ya Allah. Dia mengulik aku, ya Allah. Dia suap nasi aku, ya Allah. Aku kecing atas dia banyak-banyak, ya Allah. Aku berak atas ribu dia, ya Allah. Dia mengulik aku waktu tengah malam bila aku demir, ya Allah. Siapa dia demir tak tidur katik, ya Allah. Ha, kita royak tu hai, susahnya ibu bapa kita pera kita dulu. Ha ni royak makcik-makcik. Ni royak bulan Ramadan kita kena ingat. Kita atik, mek kita atik. Ha cik kita atik. Tu royak balas budi dia kita ni. Ha bunkun nak panggil bunkun kita ni. Berhutang budi pada ibu bapa kita. Ha ni kita ni. Ni apa panggil anak yang anak soleh. Ha tu royak. Sudah dah lapar ke dah? Bangun semaya pula Allahu Akbar. Saja ku semaya sunnah hajat dua rekaat. Semaya sunnah hajat. Sudah dua rekaat wis alah akak tangilah. Mitok Tuhan. Ya Allah, aku ni ada hajat banyak ngamun ya Allah. Anakku ni nak ngaji ya Allah. Wila yang ngaji cerdik ya Allah. Wila jadi anak yang soleh ya Allah. Jangan deraka kat aku ya Allah. Lah ni yang duk ngaji duk sok ya Allah. Wilkak belakolah yang ngaji ya Allah. Ya sok mana wilkak belakol ya Allah. Wila ngaji molek-molek ya Allah. Ya Allah, janganlah anakku ni sesak ya Allah. Minta belakol hajat kita gapo nama hati. Hajat nak gapo hati. Ha tu, ikutlah. Kita nak gapo tak nak meroyaklah. Tengok di keliling kita gapo dia kita hajak mana dah. Cukup ada dah. Sudah siap dah katuk. Katuklah kain semaya kita, likuklah sejadah kita tegak, hadap ke dapur dah. Makan sahur. Makan sahur selalu dah. Gerak-gerak kawan anak gapo siap gak? Makan sahur ramai-ramai. Ha, 10 minit lagi 15 minit lagi nak sampai waktu subuh, kita beradulah waktu imsak. Sudah tak ada gapo dah. Buatlah tiap-tiap malam. Ambil di malam pertama, ingat molek. Bila orang perakat kata, nampak dah weh anak bulan di Bukit Jahat. Malam tu kita terawih selalu dah. Kerana kendera. Malam pertama dah, masuk dah Ramadan. Golik orang kita, buat nampak anak bulan, klik tidur. Banyak buat jatuh lah. Nua kena sudah semaya esok, pakat kena nanti dah kopi. Penuh dah kopi. Lepas tu besar lah, weh. Kalau napa nak ulai royak tadi. Dia ni bos tare perakat dah terotak bos sialah. Cularat tu menteri kata napa dah. Kelihatan anak bulan di Bukit Jahar. Ha disaksikan dua orang. Boleh kan sarung selas orang. Wah tamas kotak sorang klik. Ha kita boleh ya. Oi napa dah Bukit Jahar. Dia tu terima kasih lu. Klik pula ada lagi sejik dah. Klik tidur. Maksudnya kita sejik terawih tak dah. Kita kena terawih makcik. Tak saya terawih sejik pun tak apa. Rumah kita pun tak apa. Tapi kena terawih. Masuk dah Ramadan. Kerana ia masuk malam dulu. Orang Islam, ia masuk malam dulu. Tengah hari ia turun malam. Ni supaya malam ni malam gapo ni? Eh, malam ni malam gapo ni? Malam Khamis. Nek malam Khamis. Pasal apa? Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu nak royak atau malening malek khomi malening malek khomi ni bila khomi esok nu khominya malek masuk dah neh malek masuk dah malek khomi hari khomi esok ha lek tengah hari ya turun malek atau orang Islam sebab tu nampak nak bulat masuk dah Ramadan esok baru kira sehari malek ni niat dah.
Niat dah kita boleh niat dah puasa. Ha tu nak ayat tu. Sebab itulah malam pertama buat dah. Bimbing takut malam mana kebetulan malam hak melekat turun. Yang dikatakan kita malam Lailatul Qadar, kita pun dapat dah. Boleh tak lu dah. Gana kata boleh. Karena liptai kita buat dah semaya cukup siap dah 30 rekaat dah. 30 rekaat dah kita buat liptai. Ngorik 3. Isu 4, 7. 7 dah. Semaya terawih 20. 27. Witi 3. Buat molek. Jik samsip rekaat. 30 rekaat dah. Boleh malam ni kita semaya pula 10. Witi 4 rekaat. Maya sunat abangkan sunat tahajud 4 rekaat. Sudah sunat tahajud 4 rekaat. Maya sunat taubat 4 rekaat. Lepas tu, maya pula hajat 2 rekaat. Jadi 10. Capur 2 tu 40 rekaat. Kita semaya semalam ni. 40 rekaat, 40 rekaat semua. Sekira malam mana Lailatul Qadar turun, maka kebetulan dengan malam yang kita beribadat. Kita panggil malam yang berqiyamul lail. Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia bangun jaga malam di bulan Ramadan imanan sebagai beriman kepada Allah Taala. Wahtisaban dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampun juga dosa kita terlepas dah. Jadi buku apa ni? Masalah ampun dosa ni dua macam-macam. Satu puasa imanan wahtisaban. Yang kedua berjaga malam qiyamul lail. Tu. Qiyamul lail. Ikhlas dengan Allah Taala diampun dosa juga. Jadi dua-dua ni ampun dosa kita. Jadi dosa kita mana kita ada dah dosa kita. Dosa tak ada dah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam tu ampun dosa. Pahala dapat nanak hari nanak malam, nanak hari nanak malam. Haninglah habis bulan Ramadan, cuci dah kita. Zohir dan batin cuci belaka. Haning noyak tu bulan Ramadan ni mahasan, mahasan. Besar sekali bulan Ramadan. Ning isi di bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan isi dengan kebajikan. Siapa dia nak masuk syurga Allah Ta'ala? Wak molek bulan Ramadan. Tong rap haidi. Terima dengan molek bulan Ramadan. Jangan sia-sia di bulan Ramadan. Jangan dia tak puasa bulan Ramadan. Jangan dia ngepak ke orang bulan Ramadan. Jangan dia pelaga orang bulan Ramadan. Jangan dia perih orang. Jangan dia jebeh orang. Ning nak ayat bulan Ramadan. Jangan duk tengok orang tak molek. Jangan zoling kau orang. Jangan hina kau orang. Ni di bulan Ramadan ingat molek kalau nak masuk syurga Allah Taala. Haning kelebihan moci-moci bulan Ramadan tak ada dah. Ha sebab itulah hari ni kita kena pakat jaga belako. Ning amun nak fak malam itu. Jaga tu. Terawih jangan tinggal. Terawih jangan tubik. Hai tu jangan tubik tu dah. Ha jangan tubik. Mana tak rak maya duduk. Tapi jangan tak tubik, tak tubik langsung. Aduh, nak tubik, nak kecing, nak berok. Nama dia pergi awal bapa su, kata tak si tubik juga. Dia setambung dalam sejik. Dia kata lah, taip dia ni. Harap dia, maya kita ni. Hakin nak tak tubik eh. Sampak berok lah sejik. Lah, bapa su, sedar ke? Ya, si tubik, kena jangan tubik, jangan tubik, jangan tubik. Lah, ada stokor dalam sejik. Kali ngak kecing dah ilah illallah Datuk ni betul puasa dak sungguh tu baiklah lah nak kecing nak berak ah ya dia pergi ada apa su sep sep nam nam sep nam nam fak 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 gitu jangan tu baik jangan tu baik sebab beraklah sejik ah mau tak yamin weh ah nak kecing nak berak tu baiklah so lagi nak tu baik juga kalau sejik tu bakar tidak nyala dah sejik tu baik buat cik tak leh apa su sejik tu baik. Cari mapuh kata tu. Dah, ingat molek tu. Ha, tu maksud ambo kata tak sejauh tubik tu. Semata-mata nak tubik, nak tinggal terawih yang ni. Nak kecing tubik, nak berok tubik. Tidak. Ha, ada ketuk pun tubik, nak ambil esmaya semula dah. Ha, ni ibu-ibu aja tak ada dah. Ni lah hok samkan tisut. Nak ciwit kita. Bila Ramadan mari, ni lah noyak samkan. Ni benda samkan noyak tu. Jangan terlupa ingat molek ni. Ni apa panggil puan, apa panggil cut cut din. Ha, cut din, cut samkan
dalam bulan Ramadan inilah kita kena petibat. Ni petibat nak ingat molek kita. Tak ada dah makcik-makcik dah kita mati tak ada dah. Sabi dah kita mati duduk dalam kubur ke makcik. Oh tak ada dah. Dah orang mucak di telinga kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada wasai dah. Bakal kambuh lah. Kambuh-kambuh dah. Dia kata nak pergi dah. Nak pergi dah. Cuk, ciwit dah. Hari yang panggil hari amla ciwit kerang sutai. Tak ada dah. Hari perpisahan kita dah. Tak ada dah. Hari amla ciwit nak ya tu. Habis dah. Kalau anak ngapak pun habis dah. Kalau anak mati, weh nak pergi dah, weh. Kita nak pergi dah, weh. Mek, nak pergi dah, mek. Mek, kita pergi dulu, mek deh. Walau kita muda pun, mek. Kita nak pergi dah, mek. Mek duduklah dengan weh, molek-molek. Tengok adik kati. Tu kalau anak kita mati. Kalau tu lelaki mati, mek mung maaf kati. Kat aku nak pergi dah, weh, mek mung. Muduklah tengok anak kati, anak duduk ngaji tu, mek mung. Aku tak boleh duduk dah, maaf kati kat aku. Selama aku duduk dengan mung, lelaki bini, maaf lah. Salah ada sikit sebanyak. Tu hari amla ciwit tak ada dah makcik tu. Ni kerang sutai tak ada. Kena berlaku di atas diri buat kita. Amok, demo, tukun. Haa, ni nak ya, ingatlah benda ni. Amok dah royak bulan Ramadan ni. Ni kuam samkan dengan Ramadan. Ni nak ya tu. Benda yang besar bulan Ramadan ingat molek. Kita kena petibat. Bila kita sing ciwit dah. Bila kita amla ciwit. Ni dah panggil. Pula bun kita yang kita buat di hari ni. Ni kita nak tupai di akhirat esok. Tak ada dah. Tak sofia ada royak lah. Ha, dah tak ada benda ni. Saya ada royak lah. Mung kayu setara mana. Mung kedebes setara mana. Mung ada tamenang tinggi mana. Tak boleh nak perakan ciwit mung di akhirat esok. Malaikat pula bun yang kamu petibat di bulan Ramadan ni lah. Akan bawa mu piping mu ke syurga Allah Ta'ala lagi ke datang. Mu akan jadi jangok. Mu akan bini dengan anak bidadari. Ini kalau orang jatuh. Haa. Apa hari tino? Tino. Pakai ye dia. Apa tino ni? Ni dia. Mah peri. Mu nak pakai mah gapo. Eh lah lah makcik. Oh. Pakailah mah apa. Mah kuning ke. Mah putih ke. Mah hijau ada belakang di syurga. Mata ni ke Allahu Akbar. Luk-luk. Tu noyak luk-luk. Aduh, molek lilak. Tu hewi pria, tak ada kena bayar sekoh buk. Pakar lah. Dah suruh gosok tak gelas kat ni. Dia kata, lu meja, jalan bunyi krong-krong. Dia kata, kapur. Lu meja pakar gelas, dah suruh gosok. Dia noyak kita lalu. Aku tak ada pakar, kau duduk di jambu dulu, bapu dulu. Ha, kena? Duit tak ada. Lepas tu, aku bakar beri puas hati. Sekarang ni gelai. Bunyi sebuah beruk putus dah. Kerong-kerong. Waktu beruk pia orang lagi kata ni. Bunyi noyak tu. Pakarlah makcik tu. Loket besar-besar. Loket tu. Mata la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 l
Tu. Duk berayung sini. Nyau. Tu. Besar pada cucu lagi. Loket noyak pakarlah orang cium pakarlah. Ha, tali tekok hok 18 kok berat. Tok. Alu dia motor. Ha. Pastu we comel kakak mah kukuk syak. Dengar apa? Dengar serbel dengan kapur kukuk syak dah. Comel dia mau sungguh comel. Pada tengok mata demo yo. Mata air muka demo ni. Allah comel lah. Mata celok mata. Hujung jari ni sepawah jabik dah. Gini tigu. Gini tigu. Noyak tu. Allahu Akbar. Ni demo jangok tak jangok. Jangok pada anak bidadari lagi. Tak boleh lawa anak bidadari jangok demo lagi. Haning noyak tu tu hewi sujud. Tak ada dah. Ni nak bawa kita pergi syurga. Ni nak bawa kita. We jadi comel. We jadi sempurna di akhirat esok. Ialah Ramadan lah. Sebab tu Ramadan ni ingat malam amfak dah malam ni. Jangan buat main-main. Jangan duk tinggal main-main puasa kita. Jangan tak ikhlas. Jangan duk niat nak jatuh orang. Jangan duk niat nak hina orang. Di bulan Ramadan, bulan senyum, bulan buatlah kebaikan. Ha ni tak ada dah macam-macam. Habis dah. Ha ni amun nak pesan malam ini dah kelebihan bulan Ramadan. Tak ada bulan lain tak ada. Tuhan sengaja hadiah we kita sebulan bulan Ramadan. Kita cebok molek. Lepas Ramadan Syawal dah tak ada dah.
cub lew, cub lew. Pina, pina tak tahu dah. Nak siapa kedok Ramadan pina. Takutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, dia mahu pergi mati dah dia tu, mati dah, mati dah. Ha ni, ayat tu. Sebab tu kita ni ukat, ukat. Jangan mi ukat. Masih ada peluang lagi untuk kita beribadat. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita minta lah Tuhan semolek-moleknya. Haraplah Tuhan. Tuhan tak, Tuhan rahmat, Tuhan amat pengapung. Tuhan bui gapo kita nak biasa cincang-cincang sungguh. Bui hati kita ikhlas sungguh. Nak-nak sungguh. Apa yang kita cita-cita. Ni nak dia ayat dah. Lebih lagi doa di bulan Ramadan. Tuhan kata dah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau orang tanya aku, ayat tak aku dekat yang kamu. Uji budak watadda'i iza da'an. Aku akan terima doa yang orang berdoa di bulan Ramadan. Tuhan perakak cacin lew. Kata dia nak terima doa orang berdoa di bulan Ramadan. Hani moci-moci. Minta, minta, minta. Pas nak minta apa? Tak anda apa-apa. Allah. Tak berlaki lagi. Minta jodoh. Ya Allah, bagilah aku. Ya Allah. Aku ni kau tua dah. Ya Allah. Ni nak masuk 30 dah. Ya Allah. Kerencu dah. Ya Allah. Tak ada orang rasa minta lagi. Ya Allah. Baru ni masuk dah sore. Ya Allah. Aku tak say. Ya Allah. Mata juling. Ya Allah. Nah, kita dah minta lah. Tu tak ada belaki lagi. Pakai lah bujek. Ha, minta pula. Ya Allah, bagilah pula. Ya Allah. Baru ni aku tak say. Ya Allah. Mujur ya cerah. Ya Allah. Ada arah tak ya. Boleh nak dua orang. Aku fikir aku dua. Ya Allah. Kau baru ni hatta mari. Ya Allah. Aku tak say dah baik dulu. Ya Allah. Baik dulu. Baik sepak winning. Ya Allah. Aku kena siku semua. Ya Allah. Aku tak say dah. Mujur ya cerah. Ya Allah. Aku nazar ke kambing. Ya Allah. Misal kita kata, minta orang lain lah pula. Minta orang molek, minta orang molek, minta orang molek. Haa, tu nak ayat. Banyak tua yang ni, amur ayat ni sebagai tua yang, tua yang. Contoh nak ayat tu. Minta lah gapo kebaikan kepada Allah Ta'ala. Tuhan tak sia-sia kan. Haa, wala taknatu min rahmatillah. Jangan putus harapan daripada rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa buka 24 jam kepada hamba-hamba dia. Ha, siapa dia nak minta kau minta lah cincah-cincah insyaAllah akan dapat ayat tu. Ha, itulah ibu-ibu ayah-ayah di malam ni ambo rasa setakat itulah pesan ni ambo untuk ibu bapa untuk adik kakak kita semua deh. Ha, sebab tu malam ni ambo rasa sikit sebanyak ada soalan pula deh. Ha, tak kelik juga malam ni. Aduh. Duit anak tanakan dengan duit jual jabar ni mana-mana dosa kau. Supa je dua tu. Sama-sama haram belako. Tidak. Sama haram belako. Tapi wak kepanjangi tu nak ayat kata jabar ni teruk lagi. Tapi sama haram tamneng satu je. Ha, tamneng satu sama haram belako. Kalau kita tidur dengan bini kita. Kita tidur dengan bini. Jadi kita setubuh dengan bini kita. Tak ada mandi wajib lagi. Lepas tu nak buat apa? Kapkau. Nak buat laut nasi makan deh. Nak keluarga makan. Boleh ke tak? Lah. Tak ada kena. Tak ada sanggup buat apa. Lah kita lah tidur dengan tok laki semalam lah. Ha. Pas tak ada lah weh nak mandi junuk kau lah nak menanak dulu anak nak makan nak makan sahur ni. Boleh ke tak? Boleh. Tak ada gapo. Tak sakuk dengan mandi. Tidak. Hoyo sakuknya dengar semaya. Bimek takut habis waktu tak ada mandi junuk lagi ha tu haram. Ha haram no ayat tu. Dah. Kita nak buat makan tak ada gapo, tak ada mandi junuk, tak ada gapo. Kita berok tak ada basuh lagi. Kita nak boleh tak? Boleh, tak ada apa. Patah hidup punggung tu apa? Tak ada gapo. Kliok kau gapo dengan hidup punggung. Kita tak ada kecak masuk dalam koli kita. Bapa tambah sikit deh. habis dah deh. Setakat itulah malam ni. Maka di akhir ni Baba mengunduh diri dululah. Kalau ada salah silap sikit banyak dalam ucapan Baba ni,
daripada awal sampai ke akhir, babo minta maaf banyak-banyak. Dah, minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan pada babo sendiri, kejahilan yang ada babo ni. Ada buah comel-comel tu ambil guna dalam ciwit kita. Lebih lagi di bulan Ramadan. Itu adalah kebaikan yang daripada Allah Ta'ala. Ha, itulah lebih kurang. Maka malam ni, sebelum akhir, babo terima kasih banyak-banyak kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya, tu Imi, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanak semua. Ha, dan juga, ha, siapa dia ni? Soto deh. Ha, soto dekat sini, tak tahu sama apa. Ha, ataupun, apa ni, Oboto. Mau terima kasih banyak-banyak di sini. Ada betul nebel, mau terima kasih banyak-banyak di sini. Dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua. Bapak tak banyak orang, okay? Ibu lah ramai sekali malam ini. Mau terima kasih banyak-banyak. Maka, ambo mengundur diri dulu di sini. Dengan ucap kata, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.